Jabatan Peguam Negara menyelar segala dakwaan dalam surat yang dihantar oleh Paul H. Cohen, peguam kepada pihak yang mendakwa sebagai waris kumpulan Sulu yang membuat tuntutan terhadap kerajaan Malaysia. Surat itu menuntut bayaran segera sebelum 2 Jun 2023 bagi final award yang dikatakan berjumlah 16.412 bilion dolar Amerika. Ia adalah melampau sedangkan prosiding undang-undang masih lagi berlangsung. Kesemua dakwaan dalam surat itu sama sekali tidak benar dan secara terang-terangan tidak mengendahkan fakta sebenar tuntutan. Ia tidak dapat disangka lagi akan mewujudkan rekod bertulis bagi perkara yang tidak benar yang bertujuan untuk digunakan terhadap Malaysia. Satu laporan polis telah dibuat pada 1 Jun lepas terhadap Paul atas kenyataan dan dakwaan terhadap peguam negara. Kerajaan Malaysia akan terus mengambil semua langkah yang sewajarnya termasuk tindakan perundangan. Ini bagi menamatkan segala tuntutan berkenaan dan memastikan agar kepentingan, kekebalan, kedaulatan serta kedaulatan negara sentiasa dilindungi dan terpelihara.